Sebanyak tiga negara yang meremehkan timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Timnas Indonesia sudah melalui dua pertandingan di grup A Piala AFF 2022 dan hasilnya positif. Setelah menang 2-1 atas Kamboja, Timnas Indonesia menghajar Brunei Darussalam 7-0. Timnas Indonesia dipastikan lolos otomatis ke semifinal Piala AFF 2022 jika menang atas Thailand pada Kamis, tanggal 29 Desember tahun 2022. Namun, kiprah Timnas Indonesia dipandang sebelah mata sejumlah negara. Bahkan ada yang memprediksi, Timnas Indonesia bakal rontok di fase grup Piala AFF 2022. Lantas, negara mana saja yang dimaksud? Berikut tiga negara yang remehkan Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. 3. Filipina. Timnas Indonesia diprediksi kalah bersaing dengan Thailand dan Filipina di grup A Piala AFF 2022. Untuk juara Piala AFF 2022, Thailand yang bakal mengangkat piala. 2. Malaysia. Timnas Indonesia, sebagai negara yang berpotensi menghentikan langkah skuad Garuda. 1. Thailand di posisi puncak ada musuh bebuyutan Shin Tae-yong, Thailand. Dibilang musuh bebuyutan karena Thailand satu-satunya negara di Asia Tenggara yang belum pernah dikalahkan Shin Tae-yong, entah itu di level U20, U23 maupun senior. Pelatih timnas Thailand, Alexander Paul King, mengumbar optimisme jelang melawan timnas Indonesia. Ia mengatakan timnya memiliki kualitas untuk mengalahkan timnas Indonesia di matchday keempat grup A Piala AFF 2022 pada Kamis, tanggal 29 Desember tahun 2022 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Kami akan menghadapi pertandingan penting melawan timnas Indonesia pada tanggal 29 Desember. Mulai sekarang, kami perlu menganalisis data, mencari perbaikan sebelum menghadapi Indonesia, kata Alexandre Paul King. Saya memimpin tim dengan tujuan memenangkan pertandingan. Kami memiliki kualitas untuk memenangkan laga. Kami ingin meraih kemenangan dan bermain untuk bersenang-senang. Mudah-mudahan di pertandingan melawan Indonesia kami mendapatkan 3 poin, tegas pelatih yang membawa Thailand juara Piala AFF 2020 ini.